Hai guys, kembali lagi bersama Abil masih Chan? Chan? Tik. Jadi hari ini aku kebetulan kan mau pergi ke mall belanja bulanan. Nah, sambil-sambil nih ya di perjalanan aku pengen bikin suamiku jahat versi final episode. Pokoknya kandidat berat tuh Ayu sama Nabila. Oh. Lihat aku. Enggak, diam lu. Pilih Nabila-Bila atau Ayu? Nabila. Kecepatan. Kenapa? Enggak tahu, kecepatan aja. Ya bujuk dulu atuh. Bujuk kamu. Kita dibujuk, ya Allah. Sayang, kamu mau berita sebaru enggak? Iya, Ayu. Enggak usah marah-marah kan? Enggak kan? Kok kamu sih? Itu lah katanya gak usah ngambek-ngambek. Ini ya ngambek. Kamu tuh, tadi yang ini cepet. Ini cepet. Ya tadi Saritio sama Rista juga kok agak lama mikir dulu kan. Jangan sampai lah kamu tergantung sama ini. Mana tergantung? Di pintu. Maha benar wanita dengan segala ucapan. Iya. Apa? Oh, disebut apa? Itu kayak enak loh aku nggak pernah ngegepet ya loh. Oh, nggak bisa. Aku pernah ngegepet. Nggak bisa. Bang, nengoklah bang suamiku nih bang. Bang, nyanyikan dulu aku bang. Jadi kalau Abil cocoknya dibawa kemana? Bawa kemana aja? Kalau aku sih bawanya keranjang. Biasa aja. Enggak biasa aja. Udahlah, ini kan cuman games kamu yang kamu udah. Kan semua segalanya hanya untukmu. Ini kan cuman games ya Allah. Udah pulang aja kita mau nonton. Udah pulang. Ya udah, ayo. Kamu mau minta pulang? Senaldi. Senalda. Cepet lo bujuk. Orang tua lagi marah. Cantik-cantik aja cantik tua nih. Cantik! Keluar dari mulut kamu cantik ya. Ya kan, Pak Minyong. Kamu ganti atuh jangan Pak Minyong. Ya orangnya Mas Vera juga dia kok. Ya udah sayangku cintaku mau apa? Cempedak. Ya udah kita cari cempedak sekarang baru rumah nenek. Aku mau coba duelin pemenang-pemenang dari suamiku jahat setiap episode. Gitu, tapi sebelumnya aku mau pancing dia dulu biar agak berapi-api gitu kan. Aku pengen bahas tentang Lee Min Ho, Sun Ho, dan Cha Eun Woo gitu, karena aku lagi ngefans sama mereka bertiga, oke? Okay? Let's go! Oke. Kamu open nih. Oh ya guys, jadi hari ini kita mau ke biasa mau langganan kita Hello. Mau belanja bulanan karena sudah pada habis. Let's go. Eva mana? Eva udah pergi duluan. Oh ya? Kalau ada nanya Eva kan hari ini hari libur. Halo Cila, jadi mama dia, Cila dia pergi main sama temennya. Burung. Tapi di mall yang sama ya? Yeah. Tadi story-nya di mall yang sama LW. Mungkin ketemu nanti sama saya Eva. Ya. Aku mau bikin apa nih? Bikin lemari hari ini. Betul, ya. Biasa kayak lemari. Yang. Apa? Abil enggak tahu mau cerita sama siapa. Cerita maksudnya apa? Sharing ya. Ah. Abil kan suka lagi happy banget gitu nontonin drakor True Beauty. Ya aku tiap malam kan nonton drakor. Abis ini dari Cina. Nah, aku tuh sekarang Lee Min Ho nomor 2. First. Abis ngefans sama Cha Eun Woo. Cha Eun Woo nih, mau tau nggak Aram? Mana? Cha Eun Woo. Cha Eun Woo. Oh, Taiwan. Oh,
Taiwan. Kok namanya Chaon? Korea lah. Chaon itu. Ini ya. Tuh, lihat dari dekat. Sekarang ya, ya masa aku harus G dong aku. Enggak, ya maksudnya kan masa kamu enggak ada kayak Abil aja kalau ngelihat cewek cantik aja suka ya ampun cantik banget lah gitu. Ini lihat coba apa ekspresi ya, kamu. Ekspresi aja apa? Ekspresinya. Aku enggak pernah ngelihat cowok ganteng. Wah, ganteng banget. Enggak mungkin kan kayak gitu kan. Ya maksudnya ekspresinya aja ekspresi. Harus di mana aku? Coba ya. Lihat dulu. Yang tadi kan lo inget kan? Nah, dibanding Lee Min Ho, kamu kan gak tau bukan Lee Min Ho kan? Oh, kalau Lee Min Ho tau aku. Nah, coba ini Lee Min Ho sama yang tadi. Lebih mana? Lee Min Ho lah. Bukan Lee Min Ho. Yang? Mirip aku soalnya, weh. Banyak yang protes nanti. Beneran, Chaon Woo sama Lee Min Ho. Ya lebih laki Lee Min Ho aja kalau aku. Emang yang tadi enggak laki banget loh. Cuman lebih laki Lee Min Ho. Okay, karena kan cowok Korea tuh cantik-cantik. Ngaco kamu ya. Emang cowok Korea tuh cantik-cantik kok mukanya mulus-mulus. Iya, betul. Kalau pakai kerudung cantik loh. Iya, betul. Iya, benar. Serius? Iya, banget kan? Iya. Banget. Kukuh banget, aku harus bilang aja. Berarti Lee Min Ho aku kan? Aku mah kalau di atas ranjang baru Apa sih? Iya baru Lee Min Ho kan? Iya. Yang tadi kan? Ini terakhir nih. Kalau sama yang ini mana tadi? Mana ya Pak? Nah sama ini Lee Min Ho sama Kim So Woo. Kim So Woo. Kim Su Ho. Min Ho, kenapa? Ini ada lagi. Ada apa? Itulah. Selesai. Aku mau ada apa? Mau ada koreng di muka juga. Gak penting banget bandingin cowok sama cowok. Mana? Bukan. Abil tuh kan. Abil tuh menilainya dari sisi cowok. Abil tuh ngefans sama Lee Min Ho tuh lebih keren, lebih laki. Udah aku bilang lebih laki udah. Iya. Saya ngapain banding-banding cowok sih bang? Udah lah ya kan maksudnya cuman berbagi informasi dan ngapain edukasi. Berbagi informasi tentang hal yang aku nggak suka gitu. Aku nggak suka drakor. Ya kamu harus suka. Ngapain aku harus suka? Ya udah hep. Kalau coba kamu nggak mau dibandingin lagi sama laki. Kalau ngapain? Ya udah, ambil bandingin cewek sama cewek aja. Suamiku jahat nih. Enggak. Nih ya. Kenapa kebetulanmu ke mall gitu ya? Enggak. Ini siapa sih? Giselle. Nah, Giselle kan? Ya. Ingat mukanya kan? Ingat lah, romantis banget kan? Hai. Nah, sama tebel. Apa sih? Sama ini. Ayo. Nah, kenapa emang? Lebih cantik siapa? Sakit telinga aku sumpah. Siapa? Giselle. Kok Giselle? Iya. Kok Giselle? Giselle. Alasannya? Kan lebih oke aja mukanya gitu. Nah, dari segi apa okenya? Ya, dari segi muka gitu. Nah, alasannya itu harus kayak spesifik. Tipikal. Sorry ini ya, sorry ya. Enggak tipikal hot mom gitu. Hot mom. Iya. Yaudah. Kalau aku jomblo ya. Ini masalah kalau aku jomblo. Kalau sekarang mah enggak ada mirip siapa. Abil jelas. Nomor satu. Oke, Giselle. Ya. Kalau ini. Resta. Sama sama ini. Labila-bela. Enggak dibandingin sama Giselle lagi. Udah jawab menang aja, Raista sama Nabila. Oh. Kenapa jadi kamu yang bikin aturan? Kan siapa tahu yang menang dulu lawan. Gak ada, ini peraturan Nabila yang bikin. Ayo pilih. Kalau lama Nabila. Berarti kamu bimbang. Kalau lama kamu bimbang. Siapa ya? Raista atau Nabila? Berat ya pilihan. Aduh. Nabila. Lebih oke aja. Apanya? Hidungnya kayak perosotan.
perosotan TK. Hidung Nabila juga kayak pelosotan. Kalau kamu perosotan TK yang agak-agak nyungsep. Kalau hidung Nabila-Bila tuh kayak TK ini TK nol besar. Kalau kamu TK nol kecil hidungnya. Anjungnya. Cuman karena hidung. Ya lebih oke lah dari itu. Tapi bukan berarti Resta apa ya? Maksudnya enggak bagus ya, bagus-bagus aja. Cuma kan ini kan cuma perbandingan selera gitu ya. Kalau antara Resta sama Nabila, aku milih Nabila. Oke. Ini. Sahai kan. Oi Deva. Oi Deva, lihat mukanya. Nah. Sama Baby Tabina. Sabina. Sabina mantu. Oh. Kenapa ngelihat dua kali kamu? Iya, pengen memastikan dulu mukanya. Ya udah mana. Siapa? Ke mall. Ini mah gampang. Ya ini kita jalan ke mall. Itu gampang pilihannya. Siapa? Oi. Kenapa? Oi itu orang mana sih? Orang Sunda ya? Oi. Gak usah sok mencairkan suasana, cepet jawab. Lah, emang kita lagi ribut ini? Ya udah cepet jawab. Ya oi. Kenapa oi? Ya muka itu lebih dewasa. Kamu biasanya gak suka yang lebih dewasa. Ini lebih dewasa. Yang imut-imut. Ya dia juga imut, dewasa tapi imut gitu loh. Alah, orang biasanya lebih kasih pilihan kamu. Enggak, terlalu dewasa. Kenapa jadi kamu ngatur-ngatur selera aku? Kenapa yang punya selera? Ya iya kan biasanya kamu gitu. Kan kamu nanya, yang nanya ya udah aku jawab. Uy. Karena orang Sunda kayaknya. Uy. ada mobil, uy. Orang Sunda dia kan? Hah? Enggak. Nih. Tatiana. Oh Tatiana, wah. Wow. Oh kok lembut kamu? Wow. Tatiana, wow. Tatiana. Wow, Tatiana. Atau ini. Tatiana Safira itu namanya. Dulu aku ngefans sama dia. Tatiana Safira. Sama Park Min Young. Tatiana Safira. Of course, 100%. Why? Ya kan lebih oke. Okay. Ya secara fisik lebih oke. Okay. Selera aku lah gitu. Daripada Park Min Young. Ini kok kayak yang... Giselle sama Tatiana. Tunggu. Enggak. Tuh ini kok kayak yang udah pernah dibahas orang-orang. Ijab dulu. Apa? Giselle sama Tatiana siapa? Giselle sama Tatiana. Tatiana Safira. Nabila sama Tatiana. Hah? Nabila sama Tatiana. Waduh. Kok waduh berat banget? Enggak. Kok males? Udah cepet lah ke mall lah, males lah. Ya udah, jalan ke mall. Sebaiknya gak usah dijawab ya. Usah dijawab. Ya udah. Ya jawab. Tatiana atau Nabila. Buruk. Lama banget. Sabar, aku lagi berpikir. Harus berpikir dulu. 100% Tatiana Safira. Kenapa? Bang cantik gak cantik banget? Cantik tuh relatif. Jadi gak ada kecantikan tuh gak ada yang mutlak gitu. Yang mutlak tuh jelek kalau kata aku. Ke mall, Pak. Iya sayang, nih jangan ke mall, kita belok nih. Ngira ke mall. Ya tipe aku aja gitu Tatiana tuh. Kelah aku jomblo guys. Ini coba jadi suamiku jahat ya. Ui sama Tatiana. Ui sama Tatiana. Tatiana Safira dong. Ya udah kamu sama Tatiana. Nggak mungkin. Abis sama Lee Min Ho. Ya udah. Kita ngedit bareng. Gimana? Oke. Okay. Nanti kamu kenalin Tatiana ke Abil kenalin Lee Min Ho ke kamu ya. Boleh. Enggak lah, Abil mah mau sama Cha Eun Woo. Ya udah terserah kamu. Mau cuma sama Cha Eun Woo, Cha Eun Cheum, Cha Eun Pum. Kok kamu gitu sih? Kamu enggak, kamu gitu ih. Apa sih? Yang Abil tuh, susu orang. Aku cubit susu kamu juga nih. Abil tuh ngefans banget tau sama Cha Eun Woo. Ya udah, aku aja enggak ada loh kayak mengidolakan orang kayak sampai segitunya kayak kamu. Gak mengidolakan. Ngapain kamu tadi Tatiana? Tatiana. Ngapain kamu sampai kayak gitu?
Abi ya, gak kan, pernah sampai Canu, karena ditanya pilihan kan. Canu gak pernah. Nah ada aku bilang Tatiana gak ada gitu. Tadi yang pertama kamu bilang oi oh oi gitu pas Tatiana oh mana deh gak ada gitu. Gak ada. Kamu gitu. Gitu, giliran Abil kayak gitu kamu marah. Kamu kayak gitu Abil enggak boleh marah. Lah, siapa yang enggak boleh kamu marah sih? Kamu mah gitu. Sebab lah, harus lah. Pokoknya Abil sama Canggu, kamu sama Tatiana terserah. Abil sama Canggu. Gitu ya, sama Tatiana. Ya udah kita double date ya. Yo, boleh. Kamu sama Tatiana, Abil sama okay. Canggu. Oke. Okay. Tapi kita datangnya barengan. Oke. Okay. Mimpi aja, khayalan. Ya udah, kan kamu seneng kan? Apa? Kalau kamu dikasih kesempatan. Apa? Ngedate sama Tatiana mau enggak kamu? Jujur. Jujur. Nah, aku mah udah sama istri sendiri. Jujur. Ya. Enggak, kalau misalnya kamu enggak ada istri. Kalau aku jomblo ya. Kan. Maulah. 100%. Tidak menolak. Ngetah banget. Sakit apa? Orang gak kenapa. Kenapa sayang? Kita cincinin ya. Aduh. Ngambuk kayak apanya. Perlu kamu lulus-lulus. Oke ya, gak aku lulus-lulus lagi ya. Oke, deal ya. Mau jadi jajanin. Jajan. Jajan. Tadi katanya mau nge-vlog doang. Enggak. Mau nge-vlog mau belanja jajan. Bulanan. Enggak. Ya belanja bulanan udah beda lah. Yang enggak tadi katanya ngevlognya mau belanja bulanan nih. Benar kan suamiku jahat ini? Enggak, ya jajan ya. Yang ya udah jajan. Lipstick. Belinya 3 aja. Lipstick. Terus ini apa sih yang buat ini yang ketenbat. Shimmer gitu. Ketenbat. Lipstick, shimmer, sama primer. Ya. Terima kasih. Berkaitan sendiri kan? Enggak lah. Enggak mau. Ya udah ambil pundung. Hah? Pundung. Memang hari lagi mendung sih ini. Pundung. Oh, pundung. 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 Bukan NG dong. Itu PUNDUNG. Pendek. Yalah, pokoknya jajan ya. Bukan PDUNUNG. PUNDUNG. Benar dong. Iya. Yeah. Pundung enggak mau guna. Iya, belanja lah. Cila saksi ya. Oke. Okay? Cila saksi oke? Okay? Oke. Okay. Mama beli makeup, oke? Okay? Now bilangnya. Nanti ingetin papa, oke? Okay? Bapakmu bilangnya. Bapakmu. Oke? Okay? Oke. Okay. Ya, papa. Yang kencang, papa. Papa. Jajanin. Mama. Makeup. Yang. Banyak. Oke, okay, pak. Siap. Laksanakan kalau Cila udah minta. Oke, pak. Ya udah tutup dulu Cil. Bye bye. Ini benar suamiku jahat ternyata. Bye bye. Oke. Udah tahu ujungnya kayak gini kok. Bye.